fi kulli hali wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'ashiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, seorang sahabat Nabi bernama Jurthum bin Nashir. Dia dikenal dengan sebutan Abu Tha'laba Al-Hushani. Dia menarasikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap dalam berislam. Ada empat hal yang dinyatakan oleh beliau. Pertama, Inna Allah farada faraidu fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menggariskan sejumlah kefarduan. Sikap keberagamaan yang mesti kalian ambil adalah fala tudayyi'uha. Itu jangan kalian remehkan, jangan lecehkan. Yang kedua, wahadda hududan. Allah telah menggariskan batas-batas. Fala ta'taduha. Batas-batas ini jangan kalian lampaui. Wa harrama asya'a. Yang ketiga, Dia telah mengharamkan sejumlah hal. Fala tantahikuha, yang diharamkan jangan kalian langgar, jangan kalian terabas. Yang keempat, wasakata an asya'a, Dia telah mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, sebagai wujud rahmat buat kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena dia lupa tidak mengatur, tapi memang tidak diatur. Fala tabhasu anha. Sikap yang keberagamaan yang mesti kalian ambil itu jangan kalian bahas. Para jamaah, ini empat panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita berislam. Kalau ini dipegangi secara semestinya, maka keberislaman kita itu akan menjadi proporsional. Tidak kebalik-balik. Tidak jatuh pada At-tadayyun al-makus, beragama tapi terbolak-balik. Yang pertama, Kanjeng Rasul menyebut kefarduan. Fardu ini adalah predikat untuk sesuatu yang kita diperintah mengerjakannya, dan perintah itu sifatnya keras.
Ini melahirkan hukum fardu, melahirkan hukum wajib. Di bawahnya ada perintah untuk mengerjakan, tetapi itu sifatnya lunak. Ini yang kita kenal sebagai al-mandubat, hukumnya sunnah, mustahab. Ini levelnya, level di bawahnya. Nabi berikan penekanan yang fardu jangan kamu lecehkan. Karena itu ibarat tiang, itulah tiang utama. Sedangkan yang sunnah, yang mustahab, yang al-mandubat, itu tiang-tiang penunjang. Jangan kebalik. Yang sunnah-sunnah mendapat perhatian, yang fardu-fardu malah tidak. Negeri kita ini dikenal dengan kedermawanan yang tinggi, termasuk bangsa yang suka membantu. Tapi di saat yang sama ada kewajiban kehartaan yang masuk dalam struktur pokok keislaman kita, bagian dari rukun Islam, yaitu membayar zakat. Negeri kita termasuk negeri yang belum bisa dibanggakan sebagai pengamal kefarduan zakat yang konsisten. Sebelum pandemi, total nasional, dan itu sudah campur zakat dengan yang non-zakat, total yang dihimpun oleh badan amil zakat, oleh lembaga amil zakat, campur semua jadi satu. Basnas, Lasnas, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Darut Tauhid, yang dari PKS, dari Al-Falah, semua itu hanya terhimpun 10 triliun lebih sedikit. Itu kecil, karena pada tahun itu yang dikeluarkan negara untuk orang-orang miskin untuk kepentingan BPJS itu sudah mencapai 34 triliun. Jadi kalau ini dipakai untuk mengcover BPJS-nya orang miskin itu hanya bisa sepertiganya kurang. Padahal ini rukun Islam. Nabi tekankan, perhatikan yang fardu, yang kembali. Kalau Ramadan, semangat sedekah, buka puasa, oh iya. Tapi nanti yang biasanya orang ambil momentum bayar zakat di akhir Ramadan, tidak. Sudah cukup dengan bayar zakat fitrah saja. Dikira zakat fitrah itu rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, wahadda hududan. Allah telah menggariskan batas-batas, itu jangan kalian lampaui. Banyak batas-batas, tapi saya ingin sebutkan yang berkaitan dengan harta. Ada batas dalam peralihan harta dari orang yang meninggal ke orang yang hidup, yang diatur di dalam hukum waris. Disebut ada yang dapat fard itu, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang seperenam, ada yang sepertiga, ada yang dua per tiga. Itu batas. Tilka hududullah, itu batas-batas dari Allah. Jangan kemudian berpikir, ah terserah kita lah. Enggak bisa. Bikin jelas dulu, adikmu dapat berapa. Walaupun adikmu masih kecil, dia sudah punya hak yang sama dengan kamu. Jangan berpikir, aku paling banyak jasa
kepada almarhum orang tua, aku yang paling berat mengatur. Hak waris tidak ada hubungannya dengan jasa. Perhatikan ini batas-batas ini. Jangan remehkan itu, bagian-bagian dari Allah itu. Kalau sudah dibagi secara benar, kemudian mau bertoleransi, silakan. Masing-masing sudah tahu haknya, setelah itu ada yang mau melepaskan haknya, silakan. Tapi jangan berpikir bahwa harta orang yang meninggal itu bisa diatur sakarepe dhewe oleh yang masih hidup. Yang ketiga, waharrama asya'a. Allah mengharamkan sejumlah hal. Falatan tahikuha, itu jangan kalian langgar. Mungkin kalau bicara soal haram, yang muncul di kita adalah mencuri, korupsi, makan daging babi, minum-minuman keras, berzina dan segala macam. Iya, itu al-muharramat, itu yang populer. Tapi ada yang diharamkan oleh Allah sering kurang mendapat perhatian, berkaitan dengan soal makan. Setiap hari kita makan, yang sering mendapat perhatian adalah halal, kadang thayyib tidak diperhatikan. Padahal manasiknya orang makan itu halal, thayyib, dan jangan berlebih. Kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan ini dua maknanya. Nomor satu, yang dimakan terlalu banyak. Yang kedua, mungkin yang dimakan cukup, tetapi israf itu terjadi pada penyia-nyiaan makanan layak konsumsi untuk berakhir di tempat sampah. Ini terjadi di pesta-pesta pernikahan, terjadi di acara buka puasa bersama, terjadi di pesta sunatan. Apalagi kalau bentuknya itu prasmanan, orang boleh ambil semaunya. Kadang-kadang ambil tambah ukuran, nanti tersisa sepertiga, seperempat, taruh. Dan peduli dimanapun tempatnya, akhlak kita mengenai makan itu belum berselaras dengan yang diajarkan oleh agama ini. Karena itu layak kalau bangsa ini, bangsa terbesar umat muslimnya di dunia, itu berada di urutan kedua, juara kedua, runner up dalam urusan penyia-nyiaan makanan layak konsumsi yang berakhir di tempat sampah. Sebelum pandemi ada 13,8 juta ton makanan yang berakhir di tempat sampah. Ini nomor dua. Yang nomor satu, Arab Saudi. Di situ Quran turun, di situ Nabi diutus. Tapi Saudi malah nomor satu. Jumlah penduduknya itu hanya 1/10 lah dari penduduk di negeri kita. Tapi kalau di sana banyak sisa makanan, ya itu kontribusi juga dari kita. Karena kita sepanjang tahun mengirim jamaah haji, mengirim jemaah umroh yang jumlahnya paling besar di dunia, dan itu punya kelakuan kalau sudah makan prasmanan ambil sak penae, nanti sisa ditinggal seperti tidak ada beban. Itu belum menjadi akhlak. Ini harus dimulai dari rumah, harus dimulai dari kampus. Masa di Cina aja sudah diberlakukan denda bagi
pengunjung restoran yang tidak menghabiskan makanannya. Kenaikan denda. Sini masih bebas. Yang terakhir, wahad wasakatan asya'a, Allah mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, itu wujud rahmat buat kalian. Waironisyanin, bukan karena dia lupa tidak mengatur, tapi memang oleh Allah tidak diatur supaya kalian punya kelonggaran, supaya kalian punya ruang untuk berkreasi terhadap hal-hal yang tidak disebutkan itu. Fala tabhatu anha, kalian jangan bahas. Tapi dunia media sosial kita penuh dengan urusan itu. Soal-soal yang tidak diatur, wah dibicarakan. Orang dengan enaknya minta dalilnya apa. Yang tidak diatur diminta dalilnya. Ini sudah melampaui para sahabat. Kalau tidak ada, bid'ah. Setahu saya yang diatur komplain itu satu. Saya belum menemukan yang kedua, yaitu ibadah haji. Tiga aspek pentingnya diatur. Waktunya diatur, tempatnya diatur, ditentukan, manasiknya ditentukan. Sudah, tiga hal pokok sudah diatur. Maka haji itu hanya ada satu versi. Kalau ada haji versi kedua, maka yang kedua itu pasti bid'ah. Waktunya haji di bulan Maulid, itu bid'ah. Tempatnya haji kok ke Pakistan misalnya, itu bid'ah. Yang ketiga, manasiknya kok bikin manasik sendiri, itu juga bid'ah. Tapi tidak begitu dengan umroh. Umroh sudah mulai dilepas satu, yaitu aspek waktunya dilepas. Umroh Ramadan, Nabi tidak pernah umroh di bulan Ramadan. Nabi umroh itu 4 kali, 3 kali seluruhnya di bulan Dzulqa'dah. 1 kali itu umroh yang bersamaan dengan haji. Tidak pernah ada umroh Maulid, tidak pernah ada umroh di Syawal Sya'ban. Tapi kreasi itu jalan tanpa ada orang mempersoalkan. Perintah berzikir, udzkurullah dzikran katsiran, zikir yang banyak. Apapun momentumnya. Kamu senang, kamu berzikir, bagus. Kamu susah, kamu tetap berzikir, bagus. Kamu ada di masjid berzikir, iya bagus juga. Ada di jalan kamu berzikir, bagus juga. Enggak perlu mencari contoh, enggak perlu mencari dalil. Tapi sering soal-soal gini yang diangkat, sehingga keberagamaan kita menjadi makus, terbolak-balik. Mari, 4 hal yang Nabi pesankan tadi itu kita ikuti secara semestinya, sehingga beragama itu bisa sesuai dengan proporsinya. Yang fardu kuatkan dibanding yang sunnah. Yang haram pentingkan untuk meninggalkan dibanding yang makruh. Yang dibatasi jangan sampai dilampaui dibanding dengan yang tidak ada batasannya. Kemudian yang didiamkan sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa taufik dan hidayah buat kita sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal aayaati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatanmu yang buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa perbuatan yang buruk itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Wa qala ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat jitinabih. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'budu al-adl al-ihsan wa ita'a al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.